ada ikan tadi. Punya ranting-ranting sagu. Stand by camera. Action. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam bertemu kembali di ruangan channel Bang Kumpau. Seperti biasa buat kawan-kawan dan sahabat-sahabat Angler di luar sana, semoga sentiasa berada di dalam keadaan sihat dan terus sukses dalam mencari sukses idaman. Okey guys, so untuk petang yang agak singkat lagu sebab sekarang dah pukul 5.45 petang. So bajet dalam sejam lebih macam tu lah. Aku datang bawa orang ke spot yang dah lama aku tak sampai. So spot ni memang betul-betul dah suci kan. Jadi haruan dia pun aku rasa boleh berada di mana saja. Tapi tak apa, kita try uncak-uncak juga. Semoga ada sambaran. Tapi experience aku kat spot yang sedia ada ni, kalau lapang macam ni, so rekomen terbaik adalah menggunakan umpan dasar lah. Tak kisahlah, so plastik ke apa ke, jadi umpan dasar. Sebab tu lebih mujarab. Okay guys, so untuk setup petang ni aku akan menggunakan sisi cast egg eh, yang post model. So harap-harap adalah sambaran. Tapi sebelum tu, seperti biasa, ucapan terima kasih aku pada korang yang dah sampai ke channel aku. Pada yang belum, jangan lupa like, komen, share dan subscribe guys, kerana subscribe itu gratis. Dan pastikan korang tekan tombol butang loceng ni supaya tak tinggalkan untuk video berdatang. Pada yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan welcome to my YouTube channel. Okay guys, so aku nak setup, nak setting mana yang patut dulu. Nanti apa-apa aku update korang. Harap-harap adalah sambaran dengan waktu yang singkat ni. Okay guys, so now time to setup. Nanti apa-apa aku update korang. Salam subscribe, salam like, salam Bang Kumpau intro. Saya, mama guys. Terak guys, turut-turut guys. Terak guys, turut-turutan guys. Turut-turutan guys. Pak Arwan makan sore ya. Gorgon aku tak tahu. Tak
lupa nak info kan. Untuk setup petang ni aku guna Castec yang postmodern. Untuk mainline aku guna Imo 8 15LB lah, diameter 0.10mm. untuk leader macam biasa kan, aku gunakan vanguard 20LB. Untuk road 6 kaki lah, road 6 kaki 6 15LB. Kalau letak meriah macam dulu guys, sini dah cuci ya, mungkin dia dah pindah ke lokasi baru. Rada pun curut-curut ya. Man telah dibunting tu banyak susah lah. Open macam ni dah tak siap, dan kita tak tahu dia punya kedudukan dah pindah ke mana kan. Ada ikan tadi, punya ranting-ranting saja. Set kedua dia. Kedua ke set kedua untuk petang ni ke, ini saya sedap on cedera tak teruk ke. Saya gorgon, gorgon anak-anak gorgon. Okay guys, so selesailah trip aku untuk petang ni guys. Apapun alhamdulillah ada mencangkuk di awal tadi 2 ekor guys, menggunakan soft plastik warna hitam pedal tail, harga ekor merah lah guys, red pedal tail. Okay guys, sekian letak 2 ekor je. So, aku pun dah lama sangat tak ke sini, pemburu-pemburu terapia pun ramai juga. So kira aku now. Okay kalau no. Okay guys, so apapun aku harap korang terhibur guys. Seperti biasa, berjumpa kita di next video. Salam subscribe, salam like, salam bangga kumpau. Assalamualaikum.